Alpha. Bagi saya, videografi adalah seni visual yang paling efektif untuk mengkomunikasikan mimpi menjadi sebuah hidangan audiovisual di dunia nyata. Tujuan videografi bagi saya adalah tidak hanya media untuk menyampaikan informasi melalui video, namun juga untuk menyampaikan komunikasi rasa dan emosi. Untuk mencapai tujuan ini, saya memerlukan lini lensa yang efektif, memiliki ukuran yang kompak, dengan hasil visual yang terbaik. Karena itu, saya menggunakan lensa G Master. Salah satu lensa favorit saya adalah 50mm f1.2 G Master. Lensa ini memiliki depth of field yang sangat tipis, dengan bukaan f1.2 pada sensor full frame yang menghasilkan separasi subjek yang sangat emosional. Ditambah dengan kemampuan autofocus yang cepat dan akurat, membuat perekaman video dengan f1.2 ini tidak menjadi masalah. Bahkan, ketika melakukan movement disertai dengan pergerakan subjek yang tidak bisa kita tebak. Lensa prime yang sangat hebat. Lensa 24-70 f2.8 G Master Mark II merupakan lensa yang sangat ringan di kelasnya dan dapat diandalkan di kondisi apapun. Mempercepat workflow saya sebagai solo shooter untuk mendapatkan hasil yang optimal. Rentang fokal 24-70mm dengan bukaan terbesar di f2.8 dan jarak minimal fokus yang sangat dekat, membuat lensa ini menjadi opsi terbaik pada jarak wide maupun tele, dengan ketajaman yang menandingi lensa prime pada umumnya. Lensa ini memiliki aperture ring yang dapat dirubah menjadi clickless, dan juga custom focus hold button. Tombol ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan saya dalam videografi. Zooming yang halus juga dapat dilakukan dengan fitur tambahan Smooth and Tight Zoom Switch, yang dapat kita ubah dengan mudah. Saya menggunakan lensa 70-200 G Master Mark II, karena lensa ini sangat cocok untuk pengambilan close-up shot. Rentang fokal 70-200mm membuat lensa ini sangat fleksibel untuk mengambil video dengan field of view yang sempit. Lensa ini juga jauh lebih ringan dibandingkan lensa 70-200 G Master sebelumnya, yang membuat lensa ini lebih mudah untuk digunakan secara handheld maupun menggunakan supporting gear seperti monopod atau tripod. Sistem autofocus dengan XD linear motor membuat perubahan fokus sangat halus. Kunci kesuksesan untuk menyampaikan mimpi dan imajinasi ke dalam media video tidak hanya membutuhkan skill dan kreativitas saja. Namun, gear yang kita gunakan untuk menyampaikan mimpi dan imajinasi menjadi sebuah karya visual yang sempurna. Sebagai solo shooter, lensa G Master memenuhi kebutuhan saya dengan teknologi autofocus yang dapat diandalkan untuk perekaman video, hasil yang maksimal, dan dikemas dalam bentuk yang ringan dan ringkas. Saya Angga Gadut, Alpha Guru, dan saya menggunakan lensa G Master.